Oke sahabat pencinta bulu tangkis, berikut jadwal lengkap 8 wakil Indonesia di babak 16 besar China Open 2023 hari Kamis tanggal 7 September jam 8 pagi sampai dengan selesai live iNews TV. Berikut jadwal wakil Indonesia selengkapnya. Jam 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, pertandingan dari ganda campuran unggulan pertama asal Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong akan berhadapan dengan Dejan Ferdinandsa Gloria Emmanuel Wijaya peringkat 17 dunia, head to head 2-0. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 1. Dan pertandingan dari tunggal putra di lapangan 1 partai kedua, tunggal putra Malaysia Ng Seong peringkat 22 dunia akan berhadapan dengan tunggal putra Indonesia Cesar Hiren Rustavito peringkat 45 dunia, head to head 1-0 jam 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan pertandingan di lapangan 2, partai kedua, ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan Melati Deva, peringkat 26 dunia, berhadapan dengan ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng Lai Peijing, peringkat 23 dunia, head to head 0-2 untuk keunggulan Praveen Melati. Partai kedua di lapangan 3, ganda campuran Thailand, Dechapol dan Sapsire akan berhadapan dengan ganda campuran Indonesia, Rino Vivaldi, Pita Mentari, peringkat 16 dunia, head to head 5-0. Dan di lapangan 1, partai keempat, tunggal putra Kanada, Brian Yang, peringkat 27 dunia, akan berhadapan dengan tunggal putra Indonesia unggulan kelima peringkat 9 dunia, Jonathan Christie, head to head sama kuat 1-1. Dan di lapangan 3 partai ke-10, ganda putri Korea Selatan peringkat 12 dunia, Jeong Naeun, Kim Hye Jong, akan berhadapan dengan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia peringkat 8 dunia, head to head 1-2. Dan jadwal wakil Indonesia yang terakhir dari ganda putra Indonesia Pramudia dan Yeremia akan menghadapi rekan senegaranya Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, head to head 1-2. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 3 partai ke-14 jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat.